unsur dan senyawa, ya. Oke, kita lihat dulu definisinya deh, ya. Setiap atom itu kan bisa diidentifikasi, atau artinya gini, setiap benda yang kita temui di dunia ini, berarti kan ada physical properties-nya, ciri-ciri fisikalnya kayak gimana, oke? Jadi, physical properties can be observed or measured without changing the composition of matter, ya. Jadi, sifat-sifat fisika itu bisa dideskripsi, bisa diamati, dan bisa diteliti. Nah, physical properties itu digunakan sebagai bahan penelitian atau deskripsi materi, ya. Physical properties are used to observe and describe matter, oke? Okay? Nah, physical properties itu apa? Sifat-sifat fisika itu apa aja? Appearance, texture, color, on the melting point, boiling point, density, solubility, polarity, and many others. Ya, ini sifat-sifat fisika, ya, penampakannya, teksturnya bagaimana, warnanya, baunya kayak gimana, titik leburnya, titik uap, masa jenis, kelarutan, polaritas, dan sebagainya. Itu namanya apa? Ciri-ciri fisika dari suatu benda atau materi. Nah, contohnya adalah gini, kalau misalkan kita mau mengidentifikasi sebuah benda, misalkan adalah, apa ini? Batu rock gitu ya. Yang kita bisa identifikasi apa? Misalkan apa? Dia keras, betul ya? Pasti dia keras, betul ya? Oke, lalu dia apa? Solid. Nah, terus apa gimana? Kita bisa cek apa? Misalkan masa jenisnya. Masa jenisnya dia apa? Pasti lebih besar dari satu. Kenapa? Karena dia pasti tenggelam, betul ya? Pasti tenggelam dalam air, betul ya? Misalkan apa? Plastisin. Betul. Dia pasti solid dong, betul ya? Solid. Dia keras nggak? Enggak kan? Pasti itu dia keras. Berarti apa kita bilangnya? Lembek gitu aja ya. Oke. Apalagi dia tenggelam nggak di dalam air? Plastisin, tenggelam, betul ya? Dia tenggelam. Ya. Maka kita bilang roh dari satu. Bagaimana dengan titik leburnya? Apakah lebih kecil dari air atau es? Atau titik bekunya bagaimana? Boiling pointnya bagaimana? Kan gitu ya. Yang pasti kalau plastisin, boiling pointnya berapa? Ya, mungkin di atas 100, ya kan? Plastisin, oke? Okay? Mungkin, oke? Okay? Nah, bagaimana tentang misalkan kita ambil apa? Sebuah kayu, ya, blok kayu bagaimana? Ya pasti dia keras, ya kan? Dia juga solid, ya kan? Masa jenis kemungkinan dia bisa apa? Masa jenis ya mungkin dia ya mungkin lebih besar satu, ya, bisa tenggelam. Iya. Tapi kadang-kadang dia juga bisa mengapung, ya kan? Tergantung dari apa? Komposisi dari benda, betul, ya? Ya. Lalu apalagi misalkan keramik putih, white tiles, ya pasti dia keras juga, ya kan? Atau dia solid juga, ya kan? Terus ro-nya udah pasti satu, warnanya putih, ya kan? Warna dia putih. Kenapa dibilang putih? Karena dibilang white tiles, kan? Kalau dibilang brown tiles, ya warnanya brown, kan gitu ya? Oke. Lalu kita misalkan lihat apa? Sheet of transparency, plastik lah gitu ya, plastik di sini, oke? Atau apa disebut kertas apa plastik laminating deh, ya kan? Transparansi ya, kertas transparansi, kita lalu bilang itu ya. Berarti dia apa? Yang pasti dia apa? Tipis ya kan? Dia tipis, tapi dia solid juga sih, betul ya? Dia solid juga gitu. Terus gimana? Dia elastis, transparan. Dia transparan, ya kan? Dia transparan. Nah, ini menunjukkan apa? Ciri-ciri dari suatu benda. Makanya dibilang physical properties of matter. Oke, sampai sini ngerti ya? Oke, ngerti ya? Oke, gampang banget ya kan? Nah, sekarang coba kita ke topik berikutnya. Nah, ini yang harus kalian ketahui. Ternyata unsur-unsur itu yang kita pelajari, benda-benda yang kita pelajari itu ternyata disusun oleh bagian yang paling kecil di dunia ini, bagian terkecil dari suatu materi, ya, the smallest thing of the composition of matter, yang disebut dengan apa? Atom. Oh. Ya, atom. Atom ini berasal dari kata Yunani, ya, atom itu berasal dari kata atomos, ya, atomos. Atomos artinya tidak, tomos bisa dibagi.
berarti atomos berarti apa? Tidak bisa dibagi ya, tidak bisa dibagi lagi. Tidak bisa dibagi lagi. Nah, itu disebut apa? Atom. Nah, kali ini kita belajar dulu deh tentang apa saja sih penyusun dari atom, ya. Apa saja penyusun dari atom. Nih, perhatiin ya. Nah, yang ini, yang hitam ini disebut apa? Yang hitam ini disebut neutron. Neutron. Yang ini, yang B ini disebut proton. Proton. Ya, proton. Oke. Nah, yang ini, yang ngider-ngider ini namanya apa? Elektron. Elektron. Apa ya? Jadi, muatannya neutron itu apa? Muatannya dia adalah bermuatan tidak bermuatan negatif. Atau dia enggak, neutron bermuatan neutron. Nol atau tidak bermuatan. Kalau proton itu bermuatan positif. Oke, makanya kamu lihat di lambangnya positif, betul ya. Nah, sedangkan elektron dia bermuatan negatif ya, atau negatif satu ya, elektron. Nah, itu dari sisi muatannya, betul ya. Nah, apalagi yang akan kita dapat atau kita dapatkan informasi dari sini? Ini apa disebut ini? Yang melingkar-melingkar ini, yang ini. Nah, ini apa ini? Oke, ini apa namanya? Namanya orbit. Oke, bahasa Inggrisnya sel. Ya, orbit. Makanya ini disebut orbit pertama. Ini namanya orbit kedua dan seterusnya. Ada berapa orbit? Ya tergantung dari atomic number-nya, ya, massa atomnya, oke? Massa atomnya. Nomor atomnya ya, bukan massa atom tapi nomor atomnya. Nah, terus D ini nunjukin apa? Yang D ini nunjukin apa? D ini menunjukkan inti atom. D ini menunjukkan apa? Inti atom. Nah, kalau begitu inti atom terdiri dari apa? Inti atom dibentuk oleh proton dan neutron. Gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Adalah inti atom yang dibentuk atau disusun oleh proton dan neutron. Terus elektron itu gimana? Elektron berfungsi untuk apa? Mengelilingi inti, ya. Ingat, elektron ini mengelilingi inti. Makanya dia bilang dia berputar mengelilingi inti. Betul? Nah, dari istilah kata elektron muncullah istilah listrik. Bahasa Inggris listrik apa? Electricity. Electricity. Makanya itu berasal kata elektron, electricity, ya, elektron. Berarti nangkap enggak? Oke, yeah. Nangkap? Oke. Nah, dia deskripsinya. Bagian yang mempunyai massa yang sama dengan neutron, yaitu proton. Oke. Jadi massa proton sama dengan massa neutron, ya. Jadi massa dari proton itu sama dengan massa neutron. Kok bisa? Lah, kan mereka dua-duanya ada di inti, benar kan? Nah, bagian yang mempunyai muatan positif apa itu? Proton. Oke. Bagian yang mempunyai massa terkecil elektron. Elektron itu mempunyai massa 1,67 kali 10 pangkat min 31 kg. Kecil banget ya. Oke, lalu yang mempunyai massa seperti proton, ya neutron, ya kan? Bagian yang mempunyai muatan negatif, elektron, ya kan? Ditemukan di inti atom, ya proton dan neutron, atau disebut dengan tadi apa? Nukleus, ya, nukleus, inti atom atau nukleus sama saja. Ditemukan di nukleus, ya proton dan neutron, betul? Tidak mempunyai muatan, neutron, betul. Ditemukan mempunyai jumlah yang sama dengan elektron, proton. Nih, saya kasih saya jelasin dulu. Kenapa sih jumlah proton sama dengan jumlah elektron pada kondisi
atom netral ya, ingat atom netral loh, bukan atom bermuatan, nanti itu beda kasus tuh. Nah pada atom netral, komposisinya seperti ini. Misalkan lambangnya adalah suatu X. Oke, ini adalah A, ini adalah M. Ya. A ini menunjukkan nomor atom. Nomor atom. Nah, nomor atom ini ternyata sama dengan jumlah proton. Ternyata dia juga sama dengan jumlah elektron. Tuh, ya. Jumlah elektron. Jadi pada kondisi atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron ya. Nah, yang M ini. Ini menunjukkan nomor massa, ya. Nomor massa. Nangkap enggak? Nomor massa. Nah, terus jumlah neutronnya kayak gimana? Jumlah neutron didapat dengan cara neutron sama dengan nomor massa dikurangi dengan nomor A, atomic number ya, atau nomor atom. Maka akan begini. Oke. Okay? Misal begini deh, perhatiin deh. Misalkan saya punya kalsium deh. Kalsium nomornya itu 20 loh kalsium. Kalau atasnya nomor massanya 40. Maka dari sini kita bilangnya apa tadi? Atomic number atau nomor atom, ya kan? Nomor atomnya ya. Nah, kita bisa dapat info nih, protonnya 20 gitu. Elektron juga 20. Lalu neutronnya gimana? Gampang. Tadi neutron apa? Nomor atas dikurang nomor bawah. Itu apa? 40 dikurang 20. Sama 20. Dengan 20 juga. Kebetulan sama. Betul? Sama nggak? Iya. Oke. Okay. Misalkan saya ada lithium. Lithium 37. Nah, ini contoh lagi. Lithium 37 deh. Ya. Protonnya berapa? 3. Protonnya itu 3. Elektronnya 7. Tiga. Ingat jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Sedangkan neutronnya selisih ya. 7 dikurang 3 berarti 4. Sampai nangkep nggak? Ya. Sampai ini ya. Oke, ada pertanyaan? Oke. Jelas? Jelas? Sampai ini? Jelas. Oke, jelas ya. Oke, lanjut ya. Oke, kita lihat. Nah, sekarang kita masuk atom, unsur, dan senyawa ya. Atom, unsur, dan senyawa. Oke. Apa itu atom, apa itu unsur, apa itu senyawa. Oke, perhatiin deh. Atom merupakan suatu partikel terkecil dari suatu zat. Tadi dibilang atom paling terkecil, betul? Nah, contoh atom itu adalah proton, elektron, neutron, dan proton. Jadi sebenarnya isotop itu nomor atom sama, tetapi nomor massa berbeda. Nanti kita pelajari ya. Nah, jadi atom itu sebenarnya disusun oleh siapa? Proton, elektron, dan neutron. Ya, disusun siapa tadi apa? Proton, elektron, dan neutron. Itu disusun atom. Nah, unsur merupakan suatu zat tunggal yang tidak dapat disederhanakan lagi dengan menggunakan reaksinya biasa. Contohnya adalah emas, tembaga, perak, dan lain-lain. Tetapi orang lebih suka bilang gini, bahwa unsur itu sama aja atom, gitu loh. Tahu nggak? Jadi kalau orang bilang unsur itu indikatornya sebenarnya atom, gitu loh. Walaupun atom disusun oleh apa? Proton, elektron, neutron. Dari mana taunya? Misalkan, kita bisa bilang gini, misalkan nih. Unsur itu di dunia ada berapa sekarang? Di dunia unsur ada sekarang 118, ya. Ada 118 elemen, ya. 118 unsur, ya. Oke, banyak ya, ternyata banyak ya. Nah, elemen-elemen ini kamu bisa lihat di mana? Di susunan berkala loh ya. Tahu nggak susunan berkala? Sistem periodik unsur, gitu. Yang gini loh gambarnya, kalau kamu lihat tuh di kimia tuh kan gini tuh. Oke.
nih, ini kan ada nih kan. Setelah kira-kira ya, kira-kira aja, ya, kira-kira. Jadi gambarnya itu kayak gini. Nah, yang ini disebut dengan 1A, golongan 1A, yang ini disebut dengan 8A. Nah, yang ini golongan B namanya, golongan B. Ya. Kalau ini 1A berarti ini 2A, gitu ya. Di sini apa? 3A, gitu ya. Dan sampai 8A. Jumlah mereka ini 118. Ada 118 unsur di dunia ini. Oke, ada 118. Oke. Nah, unsur-unsur ini kan mempunyai apa? Nomor massa dan nomor atom. Dan di dalamnya kita temukan apa? Proton, elektron dan neutron. Akan enggak? Sampai sini. Nih, dia bilang gini nih, misalkan atom yang kita ambil, misalkan yang paling mudah misalkan hidrogen deh. Ini hidrogen di nomor 1 ke hidrogen. Hidrogen itu nomor 1 loh, ini nomor 1 hidrogen ya. Nah, hidrogen itu kalau dilihat di situ nomor kala, nomor awalnya 1, nomor atasnya 1. Nah, ini apa tadi nomor 1 sebagai apa? Proton dan neutron, proton dan atau elektron. Sama dengan apa? Proton sama dengan elektron. Berarti dia elektronnya berapa? 1, betul enggak? Ya. Nah, neutronnya berapa? Neutron kan selisih kan? 1 kurang 1. Oh, berarti dia enggak punya neutron, hidrogen. Oke. Apa misalkan kita ambil contoh misalkan helium deh. 24. 24 nih. Helium itu ada di sini nih, di sini helium. Ya, paling kanan atas. Berarti apa? Protonnya 2, betul enggak? Elektronnya juga 2. Sedangkan neutronnya ya 4 kurang 2 kan, atas kurang bawah, betul enggak? Sama dengan 2 juga. Nangkap enggak? Nih. Oke, atau misalkan kita ambil apa? Yang paling sering apa? Yang warna biru apa? Warna biru? Kalau di kimia lambangnya? Oksigen, ya kan? Misalkan oksigen. Kita bilang oksigen, 8-16 loh, nomornya itu nomor 8. Berarti apa? Protonnya berapa? 8. Elektronnya? 8. Ya. 8. Neutronnya? 16 dikurang 8. Sama dengan 8 juga. Nangkap enggak? Nah, ini semua ya. Nih yang 118 elemen ini nih, udah nggak bisa disederhanain. Pakai reaksi kimia biasa. Tetapi ingat, dalam setiap unsur itu ada tadi apa? Dalam setiap unsur ada tadi apa? Disusun apa? Proton, elektron, dan neutron. Nangkap nggak? Neutron. Jadi boleh nggak dibilang atom sama aja unsur? Boleh? Boleh. Oh, boleh. Boleh saja, betul nggak? Ternyata unsur itu 118, ya kan? Dan unsur itu terdiri dari proton, elektron, neutron. Jadi kalau dibilang orang unsur ya sama aja atom. Sampai sini anggap nggak? Anggap ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat. Oh iya, tar dulu ya. Bagaimana sih gambar dari suatu atom? Kalau atom, kalau misalkan di soal-soal gimana sih cara bedainnya atom, ini atom enggak gitu ya. Atom itu digambarkan dia single. Cara gambarnya, deskripsinya ya. Gambarnya atom, ya gambarnya. Gini aja dia. Tuh. Atau ditulis gini, misalkan segitiga gitu loh. Ya, sendirian. Atau ditulisnya misalkan gini, diamond. Ya. Ya, terserah. Tapi dia apa? Sendiri. Oke? Atau misalkan boleh nggak ditulis misalkan gini doang? Ya boleh-boleh aja. Betul nggak? Oke? Atau kamu kasih, saya maunya bintang boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, terserah. Ya, kan? Yang penting atom sendirian. Nangkap nggak sini? Ya. Oke, jadi tadi apa? Atom bisa dikatakan sama dengan unsur. Nangkap ya? Tansi nangkap? Oke? Iya. Oke, go! Sekarang kita lihat tentang senyawa. Nah, oke, lihat deh, senyawa. Nah, senyawa itu gini. Kalau unsur ketemu unsur, itu jangan digambar. Misalkan unsur, nih, misalkan ini tadi apa? Unsur. Ketemu unsur lagi, iya kan? Unsur ketemu unsur. Yes. Misalnya, coba sebutkan unsurnya. Misalkan saya ada, misalkan oksigen. Kita lihat apa? Oksigen gitu ya. Unsurnya oksigen nih. Unsur yang pertama. Lalu unsur yang kedua ada misalkan saya ambil
misal apa ya, hidrogen. Oke, hidrogen. Betul nggak? Nah, kalau dia ketemuan, ya. Maka dia akan membentuk apa namanya? Membentuk apa? O2. Jangan nulis. Membentuk apa? Air. Air. Atau disebut dengan H2O. Nah, itu namanya apa? Suatu senyawa. Nah, ini yang H2O ini disebut apa? Air. Senyawa. Ya. Karena apa? Kenapa dibilang senyawa? Karena dibentuk oleh beberapa unsur dan unsur. Tangkap enggak? Senyawa. Ya. Nah, contohnya di sini apalagi CO2, ada lagi F8. Nah, loh, kok ada yang enggak beda-beda? Kan tadi contohnya kalau senyawa itu dibentuk dari hidrogen yang berbeda, betul enggak? Boleh enggak dia dibentuk unsurnya sama? Contoh, misalkan jika dibentuk dari ini kan unsurnya apa? Berbeda ya. Ini kan berbeda, betul nggak? Berbeda. Ya. Kalau sama boleh nggak? Misalkan jika dari boleh. Jika dari unsur-unsur yang sama disebut apa? Jika dari unsur-unsur yang sama disebut dengan molekul, apa? Molekul. Tangkap nggak? Contohnya molekul itu misalkan gini, molekul O dengan O. Maka akan membentuk O2. Nah, ini disebut molekul. Jadi bisa bedain nggak apa perbedaan molekul dengan senyawa? Bisa bedain nggak? Iya. Iya. Bisa ya? Bedanya molekul dengan senyawa. Kalau senyawa dibentuk dari unsur-unsur yang berbeda, kalau molekul dibentuk dari unsur-unsur yang sama. Berikatan. Ya, sama. Anggap aja twin gitu loh ya. Angkat. Iya. Oke. Next ya. Nah, kalau akan di soal gambar, gambarnya akan kita dia kotak. Ya. Lalu satunya lagi harus beda ya. Harus beda. Misalkan satunya lagi adalah kita tulis misalkan apa bulat. Ini menunjukkan apa dia? Senyawa. Oke, karena dia beda-beda. Ya, misalkan ini H, ya kan? Ini H. Lalu yang hitam ini misalkan kita bilang adalah sulfur. Maka ini deskripsi atau lambang dari senyawa. Senyawanya adalah H2S. Tangkap enggak sampai sini? Atau misalkan kita kasih contoh lagi, misalkan apa ya, misalkan H2O deh, CO2, oke. Maka deskripsinya gimana? Oh, bisa aja, misalkan C-nya itu misalkan segitiga, lalu O-nya kamu kasih yang lain, tapi bentuknya wajib berbeda ya, misalkan apa di sini, misalkan gitu, nah, sama, ini. Nah, bisa aja, terserah. Yang penting apa? Bahwa senyawa itu dibentuk dari dua atau lebih unsur yang berbeda-beda. Nangkap ya? Ya. Oke, jadi ya. Kalau misalkan begini, boleh nggak gambarnya kayak gini? Misalkan ada begini, lalu kita begini. Gini boleh? Ya boleh, kan beda-beda. Hitam satu, lalu hitamnya empat, ya kan? Lalu yang putih satu, ya kan? Yang biru. Nah, boleh. Nah, contohnya apa? Misalkan, ini namanya CH4. Nah, gitu. Ngerti cara nulisnya? Nah, kalau molekul gimana? Molekul. Nah, kalau molekul kan dia twin, betul nggak? Twin. Contohnya molekul itu gambarnya kayak gimana? Kayak gini nih, misalkan gini. Kita, apa nih? Coklat tua,
coklat tua, gitu. Ya, coklat tua. Atau misalkan kita tulis gini, lalu satu lagi gini, gitu ya, terserah, oke? Oke, nah kan di sini. Atau misalkan, misalkan apa? Misalkan, saya bikin item tiga boleh nggak? Ya boleh. Misalkan item, lalu di sini lagi item, lalu item lagi di sini. Yang penting dia apa? Sama semua. Boleh nggak? Ya boleh. Nah ini menunjukkan apa sih? Deskripsi dari molekul. Jadi kalau molekul dia identik gitu loh. Apa? Molekulnya apa? Identik. Ya, identik gambar-gambarnya. Sampai sini apa nggak? Nah kan? Ya. Ada pertanyaan? Enggak. Good. Yakin? Okay. Ya. Oke, okay, go. Sekarang misalkan. Nah, sekarang coba kita lihat di atom. Di atomik. Gini. Oke. Okay. Nah, misalkan ini adalah suatu struktur atom ya dalam suatu orbit. Ya. Oke. Okay. Ini informasi pada apa ini? Ini apa? Orbit atau disebut apa tadi? Kulit ya. Kulit atau sel. Ya. Ini namanya kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga nih. Nah, yang ini tadi apa yang tengah? Yang tengah ini? Inti. Inti atom. Oke. Okay. Nah, kita bilang ini inti atom. Inti atom. Tadi di dalamnya ada apa? Ada proton dan neutron. Betul enggak? Oke, lalu di kelilingnya ada apa? Ada elektron. Misalkan gini elektronnya. Elektron. Oke, ini elektron. Ini ada aturannya loh, kenapa harus 2, kenapa harus 8. Lalu misalkan begini lagi. Nah. Apa deskripsinya dong? Deskripsinya informasi apa yang kita dapatkan di sini? Elektronnya ada berapa? Kita hitung cross-nya berapa? 2 8 12, betul? Ya. Betul, elektronnya 12. Betul? Kalau elektronnya 12, otomatis protonnya berapa? 12 juga. Nangkep ya. Lalu kulitnya ada berapa kulitnya? Kulit orbitnya ada 3. Betul ya? Nah, kemudian sama dengan 3, kulit sama dengan 3 ini menunjukkan dia di periode keberapa? Ya, dia menunjukkan di periode keberapa? Itu periode ketiga. Betul nggak? Ya. Oke. Okay. Nah, kalau dituliskan ini adalah, ini unsurnya adalah Mg. Di sini 12, di atasnya 24. Ya. Ini adalah struktur atom dari magnesium. 12, 24. Oke, ini contoh penggambaran dari apa? Penggambaran dari magnesium pada orbital. Ada pertanyaan? Enggak. Jelas? Iya. Yakin? Iya. Oke, kalau gitu saya kirim soal ya. Oke. Oke, ya. We'll be right back.
Corporate this year. I've joined QPC Core since January 2020 with Mr. Jasper as my course tutor. Mr. Jasper did not only teach me the proper techniques of both math and mathematica, but he teach me how to learn independently and how to stick into a problem to find ways of solving it. The course materials were good and it's based on my school curriculum. And the mentor approaching is also good. During the pandemic of COVID-19, we studied via the internet and it's also good. And I think Mr. Jasper is very good and it's a solid course. I learned a lot. Thanks, sir. Hi, nama saya Cassius Nathanael. Saya adalah seorang siswa kelas 6 SD Penabur Harapan Indah Bekasi. Les di Bimbel QPC sangat menyenangkan karena konsepnya fun learning. Cara mengajarnya pun asik dan tidak membosankan. Selama les di Bimbel QPC, saya menjadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal matematika. Karena di sini kita akan diberikan rumus-rumus jitu yang mudah dipelajari. Oke, salam. Halo, salam pelajar. Nama saya Pascual Clayton. Saya siswa Kolese Canisius angkatan 21. Saya di sini untuk memberi testimoni saya mengenai proses belajar saya di QPC selama masa karantina lockdown ini. Pertama, jelas belajarnya jadi lebih susah karena harus belajar online. Namun, saya berterima kasih mempunyai QPC untuk membimbing saya melewati perjalanan belajar online saya. Saya sama sekali belum familiar dengan proses belajar online. Saya sangat perlu bimbingan dan saya berterima kasih akan adanya QPC di situ untuk membimbing saya. Nilai saya pun akhirnya berhasil kekejar. Nilai saya yang 60-60 menjadi nilai 80-80 dan nilai saya yang 80 menjadi nilai 90. Itu adalah pelajaran mata pelajaran IPA tuh. Jadi selama proses belajar online ini akhirnya kekejar juga nilai saya. Itu in part sangat besar karena bimbingan Sir Jasper dan QPC. Setiap malam kami belajar bersama untuk mempersiapkan diri untuk esok pagi belajar online. Jadi nilainya aman selama belajar online ini di QPC. Semuanya aman dan bahkan lebih meningkat kalau di kasus saya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam pelajar.